بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وعدم نفع في يوم في النار لأمن الحديث المرفوع إن حديث مرفوع وما أضيف للنبي المرفوع dan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi itu namanya hadis marfu. Wal hadisul marfu dan bermula hadis marfu wa huwa al-ghatan dan dia secara bahasa adalah ismu maf'ulin ismu maf'ul min fi'li rafa'a dari fi'li rafa'a lidu wada'a bawanan wada'a ka'annahu sumia bizalika seakan-akan dinamai dengan demikian dinisbatihi karena menisbatkannya ila sa'ibil maqami rafi'i kepada yang mempunyai maqam yang tinggi. Siapa yang mempunyai maqam yang tinggi? Wa huwa nabi, yaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastilahan dan secara istilah kama qala nazimu, yaitu sebagaimana telah berkata oleh nazim kullu ma udifa lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu namanya hadis marfu. Artinya perkataan Nabi. Nanti ada namanya hadis ya mauquf. Yaitu perkataan ya, hadis mauquf, perkataan sahabat. Yang disandarkan kepada sahabat, maksudnya perkataan sahabat, namanya hadis mauquf. Nanti ada hadis maktu, yaitu yang disandarkan kepada tabi'in, namanya hadis maktu. Jadi perkataan tabi'in. Min qawlihi, baik daripada perkataannya, au fi'lihi atau perbuatannya, au ikrarihi atau ikrarnya, au sifatin min sifatihi atau sifat daripada sifat-sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khulqiyatan kanat au khulqiyatan. Ya. Ya kejadian Nabi ataupun kejadian Nabi maksudnya apa? Bentuk tubuhnya Nabi ya. Keadaannya ataupun akhlaknya Nabi. Bahwa haddul hadisi, maka itulah ya definisi hadis, batasan hadis ya, ta'rif hadis al-marfu ya. Itu namanya hadis marfu ya. Bahwa maka dia itu adalah la yunsabu, tidak dinisbatkan liman, kepada orang yang dunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tidak dinisbatkan kepada orang yang di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa siapa? Sahabat, tabi'in. Bahkan yang tahi sampai li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanya kepada Rasul aja. Wa ta'rifu nazimi hadul hadisi, hadisi. Ta'rif nazim itulah namanya definisi hadis. Hadnya batasan maksudnya definisi. Pada khalal muttasilu, maka masuk oleh hadis yang muttasil. Wal mursalu, hadis mursal. Wal munqati'u, hadis munqati'. Wal mu'dalu, hadis mu'dal. Wal mu'allaku, hadis mu'allak. Ini masuk juga hadis ini. Sampai amma Nabi, hadis muttasil. Mursal pun begitu sampai. Pun koti juga begitu sampai, ya, mudok juga begitu sampai, cuma nanti jadi yang putus gitu ya. Wa kharajal mauqufu wal maqtu, dan keluar oleh mauquf. Nah, ya. Karena mauquf ini adalah perkataan sahabat, maqtu adalah perkataan tabi'in. Wa sumiya bidzalika, dinamai dengan demikian lirtifai rutbatihi, dinamai marfu karena tinggi martabatnya. Bi'idopati, dengan menyandarkannya di Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Al-marfu bi itlaqin, marfu dengan mutlak, yakni sawa'un rafa'u sahabiyyu aw ghairuhu, sama saja memarfukan akan dia oleh sahabat atau lainnya, ya. Jadi memarfukan, jadi sahabat menyampaikan hadis itu kepada Nabi, ya. Atau juga tabi'in menyampaikan kepada Nabi, gitu ya. Ya. Atau tabi'in. Ya, kalau umpama tabi'in sahabat yang menyampaikan kepada Nabi, namanya itu marfu', ya, dari arah sahabat. Kalau tabi'in yang menyampaikannya marfu' dari arah tabi'in. Tapi tabi'in yang menyampaikannya marfu' dari arah tabi'in. Kita lihat di sini. Idza qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahaza hadisu marfu, ya. Fahaza hadisu marfu'in min kibari sahabi. Ya. Atau fahaza hadisun marfu'un, ya. Yang marfu' dengan mutlak, yakni sama saja dimarfukan oleh sahabat, ya, atau lainnya umpamanya, ya, apabila berkata oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, begitu umpama, maka ini adalah hadis marfu dari arah sahabat. Ya. Karena sahabat yang menyampaikannya. Wa idza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hadza hadis marfu min kibali tabi'in, apabila berkata oleh Zuhri telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hadza, maka ini adalah hadis yang marfu, hadisun marfu'un, hadis marfu, hadis yang marfu dari arah tabi'in, karena Az-Zuhri adalah tabi'in. Tadi ya, Abu Hurairah adalah sahabat. Wa idza qala Syu'aib bin Abi Hamzah, dan apabila berkata oleh Syu'aib bin Abi Hamzah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa hadza hadisun marfu'un, maka inilah hadis marfu min kibali atba'it tabi'in, dari arah tabi'it tabi'in. Dan atas ini ta'rif ghalibu ahli hadis, itu biasanya ahli hadis begitu. Ya. Wa kullu hadhihi min haitsu i'tibarin, min haitsu i'tibaru man asnadahu. Dan setiap ini itu dari sekira i'tibar orang menyandarkan akan dia. Ya tabayyanu, nyatalah minat ta'rifi, daripada ta'rif itu, anna anu al-marfu'i arba'atun, bahwa macam-macam hadis marfu ada empat. Ya. Wahya, dan dia itu, ya, awalan al-marfu'ul qawliyu, ada hadis marfu qawli. Ya, sanian yang kedua al-marfu'ul fi'liyu, hadis marfu bangsa fi'li, perbuatan. Salisan al-marfu takriri, yang ketiga marfu takriri. Rabi'an al-marfu wasfiu, marfu secara sifat. Misal marfu qauli, misal marfu yang qauli, hadisul igtibati, itu hadis igtibat, gembira, fil ilmi, dalam ilmu, wa hikmatin hikmah. Ini bangsa perkataan Nabi. Fa'an Abdullah ibni Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata qala Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi isnataini, tidak boleh iri kecuali pada dua, rajulun atau Allahu ma'lam, yaitu pertama seorang laki-laki, seseorang, ya, seseorang baik laki maupun perempuan, jadi ya baik laki maupun perempuan, ini kata sifat bukan jenis. Seorang yang telah Allah berikan malan harta, fasulito ala mahalakati ala halakatihi fil aqi,
lalu dikuasakan ya atas menghabiskannya dalam kebenaran. Ya, jadi dibelanjain pada kebenaran. Ini orang kaya, duitnya banyak, tapi dibuat kebenaran, rajin sedekah, rajin membantu. Ini sama orang kayak begini kita iri. Boleh. Iri dalam artian apa? Ya, kita belajar sama dia. Masya Allah, Masya Allah. Bukan iri kita gedek sama dia, bukan. Dosa kita. Ya. Kalau begitu. Yang kedua, warajulun atahullahu al-hikmata. Seseorang yang Allah berikan dia ilmu, hikmah. Ya. Ilmu, hikmah ini ilmu, bukan ilmu hikmah. Ilmu hikmah, ilmu dukun, bukan. Ya. Hikmah ini maksudnya ilmu. Ilmu yang manfaat. Fa'u yakdi biha wa yu'allimuha. Maka dia itu menunaikan dengan ilmu, dengan hikmah itu, dengan ilmu itu. Wa yu'allimuha. Dan dia mengajarkan akan dia. Jadi dia amalkan ilmunya dan dia ajarkan. Masya Allah. Iri sama orang kayak begini. Diamalkan ilmu, diajarin ilmu. Ilmunya banyak, dia amalkan. Dia ajarkan. Ya, Masya Allah. Luar biasa orang kayak begini. Ilmunya banyak, dia amalkan, dia ajarkan. Dan dia gratiskan. Wah, ini dia. Ya. Dengan ilmunya banyak, ya. Ah. Dia komersilkan. Nah, jangan sampai. Ya. Jangan sampai kita nyari duit enggak ada habis habisnya. Ya, enggak ada habis habisnya nyari. Oh, dunia enggak ada habis habisnya, enggak ada. Enggak ada puas-puasnya. Ya, enggak ada puas-puasnya. Pokoknya kalau kita punya ilmu, amalkan ilmu, tebarkan ilmu dengan kita ngajarin, insya Allah. Ya. Allah akan jamin tuh hidup kita semuanya. Wa misal marfu'il fi'li, misal hadis marfu' fi'li, bangsa perbuatan hadis sifat sujud di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abdullah ibn Malikin, dari Abdullah bin Malik ibni Buhaynata radhiyallahu anhum. Anak Nabi yang bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah beliau idza shalla, apabila salat, farraja baina yadayhi. Beliau membuka dengan lebar di antara dua tangannya, hatta yabdua, sehingga tampak bayadu ibtaihi, putih kedua ketiaknya. Kelihatan begitu. Ya. Ya. Misal marfu'i hadis, misal hadis marfu' ikraran, secara ikrar an Jabirin, dari Jabir. Qala, berkata, yakuna na'zilu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu yanzilu, adalah kami beruzlah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an sedang turun. Jadi dulu memang zaman-zaman uzlah, zaman Nabi, sebelum Nabi, Nabi dah sering uzlah. Masyaallah. Wa hadis ikrarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ikrar Nabi sallallahu alaihi wasallam linisa'an, bagi perempuan, ya. Ala salatil fajr, atau salat fajar, fil masjid, di masjid, wa fi, dan padanya anna Aisyah, ta bahwasanya Aisyah radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhum, ya. Anna Aisyah ta radhiyallahu anha, ini salah anak ni, lupaan ya. Qalat, berkata, ya, laqad kana Rasulullah, sungguh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusalli salat al-fajr, salat fajar, fa yashhadu ma'ahu nisa'un, lalu hadir bersama beliau perempuan, minal mu'minati, daripada perempuan-perempuan, mutalafiatin fi buratihin, fi muruti inna, ya, perempuan-perempuan daripada perempuan orang mukmin, ya,
wajahnya tertutup dengan kerudung. Jadi bersaksi bersama bersamanya bersama Nabi perempuan-perempuan mukmin yang wajahnya tertutup dengan kerudung. Summa yarji'na, kemudian mereka pulang kembali ila buyutihinna, ke rumah-rumah mereka. Ma ya'rifuhunna ahadun, tidak ada yang mengetahui mereka oleh satu orang pun. Masya Allah. Jadi perempuan yang bagus begini, kagak kelihatan sama orang. Ini pengen dilihat. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Di TV. Di TV sekarang jarang dilihat alam ya. Di Facebook, di Instagram, HP ya. Main TikTok, na'udzubillah. Jangan, ya. Jangan suka main itu. Tapi ngapa ya perempuan yang cakep-cakep yang begitu ya? Oh begitu. Ngapa yang cakep-cakep? Ini kan namanya seperti apa mereka itu? Ada putus asa. Harusnya ketika dikasih cakep, bersyukur sama Allah. Bersyukur sama Allah. Disembunyiin, maka semakin cakep. Oh, di muka-muka, muka-mukaan, lalu dilihat sama orang, semakin murah. Semakin murah. Murah cakep jelek. Jelek. Ya. Pakaian di pasar, di obral, ayo. Ayo, ayo, ayo. 5.000, 5.000, 5.000. Iya. Boleh, Pak, boleh, Pak. Begitu kan ya? Lihatin, udah pegang-pegang semua. Itu pakaian cakep, jelek. Jelek. Murah. Yang murah, yang murah, yang murah. Gitu. Di obral. Orang cakep ada di dalam. Di dalam dipakein, dibungkus. Mukanya ribet. Nah, itu cakep. Nah, jadi perempuan begitu. Jangan kelatahanan. Jangan pengen lihat, pengen dilihat. Ya begini nih. Enggak kelatahan. Jangan sampai, jangan sampai. Na'udzubillah, semua na'udzubillah min zalik ya. Anak-anak saya, jagain. Jagain diri kamu, jagain. Sesungguhnya orang soleh itu demen yang mana? Demen yang kita menjaga diri. Orang soleh itu demen yang mana? Dia menjaga diri. InsyaAllah, bila mana ada seorang wanita menjaga harga dirinya, dia menjaga nilai-nilai keislaman terhadap dirinya. Dia menjaga syariah. Semakin dia menjaga, insya Allah, nanti Allah akan berikan dia hadiah yang membuat dia gembira, yang membuat dia senang, yang membuat dia suka. Dia jaga daripada keharaman. Dia enggak mau melakukan keharaman. Insya Allah nanti Allah akan hadiahkan dia. Allah akan pasangkan dia dengan pasangan yang soleh. Jadi kalau kita pengen punya pasangan soleh, maka kitanya mesti soleh. Insya Allah. Misal marfu'i fihi sifatun khuluqiyatun. Misal hadis marfu' padanya itu sifat khuluqiyah, akhlak. Di Nabi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, berkata ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwa dan nasi, manusia yang paling baik.
Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhan hina yalqa'u Jibril. Adalah yang paling baik apa yang ada di bulan Ramadhan ketika Jibril menjumpainya. Wa kana yalqa'u fi lailati fi kulli lailatin, adalah ia menjumpai Nabi pada setiap malam dari bulan Ramadhan min Ramadhana. Fayudari su'ul Qur'ana, lalu malaikat Jibril mengajarkan Nabi Al-Qur'an, mendersin Al-Qur'an. Ya. Setiap malam Ramadan. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ajwadu bil khair min ar-ri'il mursalati. Ya, paling baik dengan kebaikan, ya. Lebih baik ya dengan kebaikan daripada angin yang berhembus. Jadi langsung baik Nabi. Cakep. Baik. Oh iya. Diajakin deres Al-Quran sama malaikat Jibril, iya aja. Oh iya. Ya. Bukan diajak deres kedekas, kedekes, kedekas, kedekes. Ya kita deres ya, kedekas, kedekes. Nah. Kita ngulang ngapal ya, kedekas, kedekes. Ini dia, Nabi diajak ngulang ngapal. Ayo, saya dengerin. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahasa kita, ayo. Ngaji yuk. Ya. Ini diajak ngaji, kedekas, 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 kedekas. Kayak bambu ditarik dari ujung. Tarik. Bambu-bambu aja. Ya. Begitu. Ya, kita contoh Nabi. Ya, siap. Ya, siap. Misal marfu ila wasfi, misal hadis marfu yang sifat ayyakul ba'ya bahwa berkata ashabi sahabat al-khairu atau lainnya, karena Rasulullah adalah Rasulullah SAW ahsana nasi khulqan, manusia paling bagus akhlaknya. Wallahu a'lam bishawab.